Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Bapak Gamawan Fauzi, tamu undangan serta hadirin yang kami hormati. Rapat paripurna istimewa DPRD Kabupaten Sumba Barat Daya dalam rangka pelantikan Bupati dan Wakil Bupati Sumba Barat Daya masa jabatan 2014-2019 oleh Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Senin 8 September 2014 dimulai. Hadirin yang kami hormati, selanjutnya pembukaan rapat paripurna istimewa DPRD Kabupaten Sumba Barat Daya oleh Wakil Ketua DPRD Kabupaten Sumba Barat Daya Bapak Yusuf Malu. Tahun
Saya
Tuhan saya berjanji. Demi Tuhan saya berjanji. Akan memenuhi kewajiban saya. Akan memenuhi kewajiban saya. Sebagai Bupati Sumba Barat. Sebagai Bupati Sumba Barat. Sebagai Wakil Bupati Sumba Barat. Sebagai Wakil Bupati Sumba Barat. Dengan sebaik-baiknya. Dengan sebaik-baiknya. Dan sebagai adil. Dan sebagai adil. Memegang teguh undang-undang dasar. Memegang teguh undang-undang dasar. Negara Republik Indonesia. Negara Republik Indonesia. Tahun 1945. Tahun 1945. Dan menjalankan undang-undang. Dan menjalankan undang-undang. Dan peraturannya. Dan peraturannya. Dengan seluruh-seluruhnya. Dengan seluruh-seluruhnya. Serta berbakti kepada masyarakat. Serta berbakti kepada masyarakat. Nusa dan bangsa. Nusa dan bangsa. Semoga Tuhan menolong saya. Semoga Tuhan menolong saya. Rohan Dewan, silakan kembali ke tempat. Penandatangan berita acara pemecahan sumpah janji jabatan. Pemasangan tanda pangkat jabatan, penyematan tanda jabatan, serta penyerahan keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia. Kata-kata pelantikan. Dengan mengucapkan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan taufiknya pada hari ini Senin tanggal 8 September tahun 2014, saya Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia dengan resmi melantik Saudara Mas Markus Theo Alisa sebagai Bupati Sumba Barat masa jabatan tahun 2014-2019 dan Saudara Rosan Sendara Tangka sebagai Wakil Bupati Sumba Barat masa jabatan tahun 2014-2019 berdasarkan keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia nomor 131/33/134 tanggal 27 Maret 2014 dan keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia nomor 132/33/1325 tahun 2014 tanggal 27 Maret 2014. Saya percaya bahwa saudara-saudara akan melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya sesuai tanggung jawab. Penandatanganan fakta integritas. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia berkenan kembali ke tempat. Pejabat yang baru dilantik dan hadir di sana dulu kembali.
Hadirin yang kami hormati, selanjutnya marilah kita simak bersama sambutan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Bapak Gamawan Fauzi. Gubernur Nusa Tenggara Timur menyerahkan proses pelantikan tersebut